الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perkara yang berlaku, kadang-kadang perkara yang kita tidak suka ataupun perkara yang kita tidak redha, misalnya kita baca cerita satu keluarga yang meninggal dunia dalam kemalangan, bapa beranak mati itu di Johor, bapa orang tu mati, ada tak? Kemudian kemarin dulu kita baca cerita seorang bayi mati ditinggalkan di dalam kereta selama beberapa jam. Baik, apabila sesuatu perkara itu belum berlaku, apabila sesuatu perkara itu belum berlaku, maka kita usahalah, kita usahakan sebaik-baiknya. Tetapi apabila sesuatu perkara itu telah berlaku, sesuatu perkara itu telah berlaku, maka kita kena terima bahawa ia adalah ketentuan ataupun qada qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apalah. Apa-apa. Kerana itu di dalam perkataan dia disebut mudah sikit, qaddarallahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Malam yasha' lam yakun, Ini contoh perkataan yang menunjukkan kita redha kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaddarallahu maksudnya Allah telah mentakdirkan. Allah telah mentakdirkan. Masya'a, apa yang Allah kehendaki. Masya'a, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kana, pasti berlaku. Pasti berlaku. Jadi kalau dah berlaku tu, itulah kehendak Allah. Kita tak tahu kehendak Allah kecuali benda tu telah berlaku. Jadi kalau benda tu telah berlaku, itulah kehendak Allah. Masya'a, kana. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak berlaku. Jadi kalau tak berlaku, maknanya benda itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelum berlaku, kita usahlah. Tapi kalau dah berlaku, tak boleh nak buat apa lah. Tan Sri, pilihan raya. Sebelum pilihan raya, macam-macam kita boleh perancangan, strategi dan sebagainya. Dah pilihan raya, menang, itulah kehendak Allah. Kalah, itulah kehendak Allah. Kita kena redha lah. Kita sakit. Sebelum sakit, kita boleh rancang macam-macam. Macam makan ubat ni, senaman. Tapi dah kena. Qaddarallahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Suami kita terkahwin dua. Terkahwin dua. Balik-balik dia bagi tahu, terkahwin dua.
Jadi untuk lelaki, kalau isteri marah, jawab inilah, qaddarallah. Allah Ta'ala dah takdirkan nak buat macam mana? Tolak dah, tepih dah, tak boleh nak buat kak, dah berlaku dah. Qaddarallahu ma syaa'a kana. Ya, apa yang Allah Ta'ala kehendak, berlakulah. Jadi dah berlaku tu lah kehendak Allah, tak boleh nak tolak dah. Contoh. Kan? Lepas tu bergaduh, kita halau suami kita. Suami kita kata halau, pasal apa? Qaddarallah, jawab balik, qaddarallah. Inilah kehendak Allah. Kan? Buat macam mana kan? Itu maknanya perkataan tu menggambarkan keredaan kita kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, itu satu perkara. Baik, pagi ini kita nak sambung sikit ya. Kita nak sambung sikit tentang masalah perkara yang salah. Ya, perkara yang sesat ya. Bagi yang ada buku ni, saya nak sentuh sikit-sikit ya. Beberapa perkara berkenaan dengan perkara yang salah dalam pemikiran ya. Iaitu bulan sudah saya sebut tentang masalah tafsiran yang sesat terhadap qul huwallahu ahad. Ya, tafsiran yang sesat terhadap qul huwallahu ahad. Iaitu tafsiran sesat ni menyatakan bahawa perkataan huwa yang bermaksud dia kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana qul ni katakan. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad kata, katakan wahai Muhammad, dia iaitu Muhammad adalah Allah yang Esa. Nah, ini tafsiran yang sesat ya, tafsiran yang salah ya, kerana natijahnya ialah timbul keyakinan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Jadi ajaran yang kata Muhammad adalah Allah tu ajaran baru. Tetapi unsur-unsur nak mengagungkan Nabi Muhammad sehingga tahap Allah, sehingga tahap Tuhan tu dah ada dah daripada dulu. Contoh tafsiran yang sebegini. Ayat Quran tak ada masalah. Tapi tafsiran tu yang perlu kita waspada. Kerana ayat ni cerita tentang Allah, cerita tentang Tuhan. Dia tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebab itu akidah kita jelas bahawa Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dia tak ada apa ni keyakinan nak angkat darjat Nabi jadi Tuhan dan sebagainya ya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril ataupun macam minta sesuatu kepada malaikat Jibril. Macam minta sesuatu kepada malaikat Jibril. Maka dalam riwayat tu diceritakan ya. Dalam riwayat tu diceritakan, disebut di dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, satu perkataan yang penting, iaitu Jibril dilaporkan dalam riwayat tu menyatakan, innama ana abdum mithluka fad'u rabbaka fas'alhu au kama qala. Jibril, bila Nabi macam minta kepada malaikat Jibril, macam minta, maka Jibril pun berkata, sesungguhnya aku adalah hamba sebagaimana kamu. Muhammad, kamu pun hamba Allah, aku pun hamba Allah. Jadi makna, jangan minta pada akulah. Innama ana abdum mithluk.
fad'u rabbaka, maka berdoalah kepada Tuhan engkau Allah, fas'alhu, maka mintalah kepada Allah. Jadi perkataan yang penting ya, bila mana kita berdoa mestilah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam kita gairah menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, limitasi dia ialah salah satunya ialah jangan kita meminta hajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya minta syafaat, wahai Nabi, bagilah syafaatmu kepadaku. Jangan, kerana ia bertentangan dengan tauhid, dengan akidah kita. Bila doa mesti minta kepada Allah. Tu basic lah tu. Basic sangatlah, basic sangat, bila apa-apa biasa minta syafaat lah. Ada juga saya baca minta ketenangan, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah kami, berilah ketenangan kepada kami. Dia dah jadi macam doa dah. Dia jadi macam doa dah, ini bertentangan dengan akidah. Sebab doa kita mestilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu macam mana kita nak dapat syafaat Nabi kalau tak minta kepada Nabi? Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi kalau kita tak minta kepada Nabi? Dia ada dua cara. Cara yang pertama, Nabi dah ajar beberapa cara, beberapa bentuk bagaimana kita boleh dapat syafaat Nabi tanpa kita minta kepada Nabi. Contoh dia, contoh dia Nabi sebut, siapa yang kata sebagaimana Bilal berkata, jawab azan lah, jawab azan. Satu, habis jawab azan, summa salla alayya, kemudian dia selawat ke atasku, selawat ke atasku. Jadi yang pertamanya jawab azan, jawab azan. Yang kedua, habis je azan, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas selawat baru baca doa azan. Susunan dia tu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, sampai habis doa dia. Biasanya kita baca doa tapi kita tak selawat. Dalam hadis Nabi suruh kita selawat dulu. Jawab azan, selawat, lepas tu baru baca doa. Selawat sekali je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jadi bila baca ni, Nabi kata halat lahu syafaati, dia akan dapat syafaatku. Jadi ada tak kita minta pada Nabi? Tak ada. Kita buat beberapa amalan ni, Nabi confirmkan dapat syafaat Nabi. Dapat syafaat Nabi, itu satu cara, satu bentuk. Ada lagi lah beberapa amalan tu, kita buatlah, kita akan dapat syafaat Nabi, Misalnya kita baca surah Tabaraka, Tabarakalladhi, kan? Tabarakalladhi biyadihil mulk, surah al-mulku. Fadilat dia apa? Surah tu akan datang mohon syafaat kepada kita ataupun bagi syafaat kepada kita. Surah tu akan bagi syafaat. Kita minta tak kepada surah Tabaraka ni, wahai surah al-mulk, engkau tolonglah bagi syafaat. Minta tak kepada surah ni? Minta ke tak minta? Siapa pernah minta kepada surah ni? Tak minta. Tak minta, kan? Kita baca aja. Bila baca, automatik kita dapat dah. Kita bukan minta kepada surah ni, kita minta kepada Allah. Doa. Jadi Nabi kata siapa surah 30 ayat yang siapa baca akan dapat syafaat dia. Jadi tapi tak minta pun, kerana bila minta doa dia mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cara yang kedua kita nak dapat syafaat Nabi,
tak minta kepada Nabi tapi minta kepada Allah. Ya Allah, berilah, kurniakanlah, berilah kepadaku syafaat Nabimu. Syafaat Nabimu. Minta kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat Nabimu kepadaku, kurniakanlah syafaat Nabimu kepadaku. Ya, yang salah, wahai Rasulullah, berilah syafaatmu kepadaku. Itu salah. Ya. Tapi kalau nasyid tak apalah, sekali-sekala nasyid tu, itu bukan minta, itu bahasa rindu, bahasa cinta. Ada dalam syair kan, sekali-sekala tu kita nak nyanyi tak apalah. Tapi kalau kita buat dalam bentuk ayat biasa, duk ulang, lepas semayang duk sebut, dia dah tukar daripada bahasa cinta kepada bahasa doa. Itu kita kena jaga. Bahasa cinta tak apa. Bahasa cinta ni kita cakap dengan matahari pun kan. Matahari, dulu kan masa cinta kan duk cakap kan, wahai matahari, engkau lah jadi saksi cinta kami. Pernah tak? Pernah. itu minta doa pada dia ke? Bahasa cinta. Itu bahasa cinta. Tak apa. Tapi kalau duduk saja-saja lepas semayang, wahai matahari, engkau lah jadi, itu dah jadi bahasa doa. Tak boleh. Jadi bahasa cinta ni kita cakap dengan matahari, kita cakap dengan bulan, kita cakap dengan kucing, kan? Tak apa. Bahasa tu masa khayal ketika itu. Itu maksud bedakan ya, di antara Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ajaran yang istilahnya saya istilahkan sebagai solat daim. Ini salah satu lagi ajaran yang perlu kita waspada, iaitu istilah solat daim. Maknanya dia sentiasa solat walaupun dia tak solat. Dia sentiasa solat walaupun dia tak solat. Ini ada kumpulan tertentu lah, ya. Kumpulan tertentu yang dia sampai dakwah dia sampai level yang tinggi. Bila dia dah sampai level yang tinggi, dia tak perlu solat macam kita kerana dia sentiasa solat, ya. Ini kumpulan ni dia menyalah tafsirkan ayat Quran. Illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Ayat Quran ni, illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Daimun ni makna sentiasa. Jadi dia solat daim. Nama dia solat daim. Kecuali orang yang solat, yang mana orang tu atas solat mereka daimun, sentiasa solat. Jadi walaupun dia tak solat maghrib, walaupun dia tak solat subuh, tapi kira solat dah. Kira solat dah. Sebab dia level solat daim. Pernah dengar? Dia duduk lepak kedai kopi. Waktu maghrib kita nak kalut nak datang sembahyang, kami tak apa, kami solat daim dah, sentiasa solat. Walaupun nampak tak solat, tapi dah kira solat dah, pasal label dia lain dah. Ni sesat. Ni sesat ni. Sesat. Kita nak jaga benda tu, eh. Baik, itu dua contoh yang saya sebutkan, ya. Jadi pada halaman 6, bagaimana keperluan untuk kita menyebut ajaran yang salah? Sebut benda yang salah, sebut ajaran yang salah. Kita sebut tu bukan kerana kita nak cerca, bukan kita nak mengumpat dan sebagainya, tetapi disuruh di dalam agama kita
menyebut perkara-perkara yang salah ni. Muka surat 6 ya. Para ulama terdahulu menyebut sifat tidak elok yang ada pada seseorang periwayat hadis. Ya. Contoh dia, ulama-ulama dulu sebut benda-benda yang tidak elok, benda-benda yang tidak baik pada seseorang periwayat hadis. Misalnya kita akan baca ulama hadis sebagai contoh akan sebut periwayat hadis ni kazzab, kaki pembohong. Boleh tak kita sebut dia tu orang pembohong? Boleh tak? Asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh. Kita nak kata orang ni kaki pembohong, tak boleh, asal tak boleh, kan? Kita nak jaga maruah orang tu. Tetapi di sini pertimbangan dia di antara peribadi orang, peribadi manusia dengan nak jaga agama. Ya, kita nak jaga agama. Peribadi itu dia sedang merosakkan agama kita. Orang tu sedang merosakkan agama. Dia bawa hadis yang tak betul. Dia berdusta atas nama Nabi. Hadis dia bawa tak betul. Jadi kerana dia berdusta atas nama Nabi, dah dosa besar. Kalau kita tak dedahkan pembohongan dia, dia akan merosakkan nama Nabi dan dia akan merosakkan agama. Jadi nak jaga agama tu adalah perkara yang besar, perkara yang utama, maka dibenarkan untuk kita sebut perkara yang tidak elok tentang peribadi seseorang ataupun kumpulan tertentu. Kerana tujuan dia adalah hifzuddin, menjaga agama. Jadi ulama akan sebutlah dia ni kaki pembohong, dia ni mungkar, dia ni ingatan dia tak kuat, dia ni kaki maksiat. Pasal hadis dia bawa tu akan ada masalah nanti. Macam mana seorang kaki pembohong, kazzab, banyak bohong, kita nak terima dia kata ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kaki pembohong, maknanya dia tak takut kepada Allah, tak takut pada azab Allah. Sudah tentu dia berani bohong atas nama Nabi. Nabi tak kata, tapi dia kata, Nabi kata. Ya, itu kita nak kena jaga-jaga. Ya. Jadi, para ulama sebut sifat tidak elok yang ada pada seseorang periwayat hadis. Tujuannya adalah sebagai nasihat kepada umat Islam agar bersikap berhati-hati. Yeah. Contoh dia Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala menyatakan. Imam At-Tirmizi tahun 200 Hijrah ke atas. Tahun 200 Hijrah ke atas. Maknanya sebelum Imam At-Tirmizi itu dah banyak para ulama. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya tu sebelum daripada Al-Imam At-Tirmizi. Jadi kata Imam Tirmizi dalam kitab dia Sunan Tirmizi, dia kata wa qad wajadna ghayra wahidin min al-a'immati min at-tabi'in, kami dapati lebih daripada seorang, ramailah daripada para imam di kalangan tabi'in. Tabi'in generasi sahabat. Qad takallamu fir rijal, mereka bercakap sesuatu tentang para periwayat. Cakap sesuatu tentang para periwayat. Minhum, antara ulama ni, imam ni ialah Hasanul Basri wa Taus. Imam Hasan Basri dan Taus. Hasan, nama dia Hasan, dia duduk Basrah, jadi Basri, Hasan Basri. Basri itu nama tempat, Basrah. Di Baghdad tu, Kufah, Basrah tu, jadi Hasan Al-Basri. Hasan yang duduk di Basrah.
Sampai kat kita, kita bunuh nama Hasan Basri. Walhal duduk Malaysia. Kita tak tahu apa apa nama ulama tu, Al-Hasanul Basri, Hasan Basrah. Tu nak jagalah. Sebab nama-nama ulama yang Arab-Arab tu dia ikut, kadang hujung dia tu nama tempat. Dia nama-nama tempat. Nama dia lain, nama dia seketul je, ya. Satu nama aja. Arab ni satu nama aja. Hasan, Hasan aja. Lepas tu belakang tu dia mazhab apa, dia duduk di mana, kan? Jadi Basri ni orang tak berapa faham. Kalau Baghdad tu orang nampak sangat Baghdad ni. Dia tak ada lah orang kita buat Al-Baghdadi kan, kecuali mengaji Quran, kaedah Al-Baghdadi. Baghdadi tu kan, nama tempat lah tu kan. Baik, ulama-ulama ni tabi'in. Hasanul Basri, Hasanul Basri dia jumpa sahabat. Antaranya dia jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila jadi khalifah, dia tengok orang mengajar. Dia masuk dalam masjid, dia tengok di sana orang mengajar. Dia duduk. Kemudian dia halau orang yang mengajar tu, jangan mengajar dah. Pasal orang yang mengajar tu tak betul, tidak ada ahli ilmu. Dia duduk dalam majlis lain, dia halau, 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 halau. Tak pergi mengajar. Sampailah dia duduk, Imam Sayyidina Ali ni duduk majlis Hasanul Basri. Hasan Basri muda masa tu. Dia duduk dengar Hasan Basri mengajar, kemudian dia tanya soalan, Hasan Basri boleh jawab, maka Sayyidina Ali membenarkan Hasanul Basri mengajar. Mengiktiraf ilmu yang ada kepada Hasan Al-Basri. Jadi Sayyidina Ali halau orang yang tak ada ahli, dia halau, dia tak bagi mengajar. Kerana mudarat orang yang tak ada ahli untuk mengajar besar, merosakkan agama, bagi patua salah, pendapat salah dan sebagainya. Baik, Hasan Basri dan Taus takallama fi ma'bad al-Juhani. Mereka berdua cakap, cakap yang tak elok lah. Ma'bad ni begini, begini, begini. Ada banyak lagi lah. Jadi maksudnya ialah mereka bercakap tentang kesilapan orang, sifat tak elok, ajaran yang salah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani ni. Apa sebab? Wa innama hamalahum ala dhalika indana an-nasihatu lil muslimin. Faktor yang membawa ulama ni bercakap tentang orang ni adalah kerana sebagai nasihat kepada orang Islam. Dia tak lebihlah cakap, dia cakap sepatah je, dia ni kaki pembung itu jelah. Dia taklah kempen, dia cakap sikit je, sekarang nak bagi nasihat saja. La yuzannu bihim annahum aradu at-ta'na 'alan nas awil ghibah. Jangan disangka bahawa mereka ni, ulama ni cakap tu kerana nak serang peribadi manusia ataupun kenapa nak mengumpat. Bukan kerana nak serang peribadi, bukan nak mengumpat, tapi nak jaga agama, Innama aradu indana ay yubayyinu dha'fa ha'ula'i likay yu'rafu. Sesungguhnya tujuan mereka itu adalah nak menerangkan kelemahan orang-orang yang macam ni, seperti Ma'bad al-Juhani ni, supaya mereka ni dikenali. Li'anna ba'dal ladhina du'ifu kana sahiba bid'atin wa ba'dahum kana muttahaman fil hadis wa ba'dahum kanu ashaba ghaflatin wa kasrati khata'in. Kerana sebahagian orang yang mereka lemahkan tu, Imam Hasan Basri kata dia ni lemah, dia ni tak betul ni, sebahagian mereka tu adalah pelaku bid'ah, orang yang menganjurkan bid'ah dalam agama. Jadi bila menganjurkan bid'ah dalam agama, dia merosakkan agama. Dia merosakkan agama. Kita tengok sambutan maulid, tak tahulah di mana, kan ada buat patung banyak tu. Orang kata tu sambutan maulid tu, buat patung tu, buat patung ni. Itu maknanya pelik sangatlah. Bila buat patung nak sambut maulid Nabi tu, Nabi tak bagi buat patung, kita buat patung. Nabi cuma benarkan patung kanak-kanak nak main. Anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, tak apalah, kan, nak main patung. Ini nak sambut maulid buat patung. Lepas tu ada patung unta pula, jalan patung unta. Ini semua bid'ah.
Ya. Ha, jadi dia mula nak jadi syiar, patung tu jadi syiar dalam agama. Ha, jadi ini kita kena kata benda ni salah, tak betul ni. Kan? Ha, sebab tu majlis maulud kita dulu-dulu dia adalah majlis ilmu. Dia baca kitab, cerita tentang Nabi. Ha, ya. Kita kembali kepada majlis ilmu tu, ya. Baik, jadi yang dilemahkan tu kadang-kadang mereka pelaku bid'ah. Wa ba'dahum kana muttahaman fi. Sebahagian mereka yang dilemahkan tu orang yang dituduh dalam hadis. Dia cerita hadis yang palsu, cerita hadis yang tak betul. Ya. Ha. Dan sebahagian mereka tu pula adalah orang yang lalai dan banyak kesalahan. Lalai dan banyak kesalahan. Jadi bila dia banyak kesalahan, dia cerita tentang agama, maka dia merosakkan agama. Ya. Yeah? Sebab tu bila ada sahabat Nabi yang sakit kepala dia, luka kepala dia. Luka kepala dia. Ya. Yeah? Kemudian sahabat ni bermimpi basah. Mimpi basah. Bila mimpi basah, kena mandi wajiblah. Tapi kepala sahabat ni luka. Bila sahabat ni luka kepala, dia tak boleh nak mandi, nak kena air tak boleh. Maka sahabat yang luka ni pun tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, macam mana ni, boleh tak aku tayamum saja, tak payah mandi? Tanya sahabat yang lain, sahabat kata tak boleh, kena mandi juga, kena mandi. Banyak sahabat kata kena mandi, kena mandi, kena mandi. Ha, ya? Akhirnya sahabat yang luka ni pun dia mandilah, mandi wajib, basah kepala dia yang luka tu. Akhirnya membawa kepada kematian sahabat ni. Maka berita ni dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kata apa ni, Rasulullah marahlah, eh. Mana Rasulullah sebut kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Sebab fatwa kamu yang salah tu, kamu telah membunuh sahabat ni. Fatwa kamu suruh dia mandi juga walaupun dia luka di kepala tu. Ya. Yeah? Dan Rasulullah kata innama shifaul ayyi as-su'al. Ubat bagi kejahilan tu adalah bertanya kepada ahli dia. Jadi yang sahabat yang ditanya tu bukan ahli. Ya, sebab bukan semua sahabat Nabi ahli ilmu. Sahabat Nabi yang ahli ilmu tak ramai, sikit je. Jadi tanya kepada ahli dia, ahli ilmu yang sebenarnya, ya. Yeah? Jadi maknanya Rasulullah tekankan perkara yang sebegitu. Nah, jadi sebab itu ulama sebut orang ni salah, orang ni tak betul dan sebagainya. Eh? Nah, tujuan dia adalah sebagai nasihat, tujuan dia adalah untuk menjaga agama kita. Tapi itulah maknanya kita nak kena jaga juga. Kadang-kadang kita telajar. Telajar tu kita jadi mengumpat pula. Ya, telajar tu kita jadi mengumpat. Kan? Kita tambah macam-macam. Ulama sebut sepatah dia, dia ni kaki pembohong. Habis lah dekat tu. Kita pula tambah cerita bohong dia. Satu, 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 kan. Situ kita dah masuk dalam kategori mengumpat pula. Itu susah sikit kita nak jaga, eh. Maksud saya ialah kita berhati-hati. Kita nak jaga agama. Jadi kita sebut orang ni salah tu. Tapi kita jangan melampau. Kerana bila kita melampau, kita masuk dalam dosa mengumpat. Dan boleh jadi kita kena saman pula. Kita kena saman pula, kan. Jadi kita letih nak jawab di mahkamah dunia. Mahkamah akhirat pun kita bimbang letih. Apa sama juga dengan mahkamah dunia. Jadi berhati-hati dengan perkara yang sebegini. Jadi sebab itulah, ya, bila sebut perkara salah ni lah, ya, kita cuba tengoklah sikit nanti beberapa bentuk ataupun corak pemikiran yang salah. Ya, pemikiran yang salah ni tanpa kita menyentuh peribadi orang. Kita nak kenal pemikiran yang salah kerana supaya kita terhindar. Ya, a'rifu syarra, aku tahu perkara yang salah, kaila aqafi, supaya aku tidak terjerumus dalam perkara yang salah. Ya, kerana pemikiran ni kalau kita tak jaga, kita akan masuk. Samalah kita Muhammad adalah Allah tu. Ya, kalau kita nak judi, dia susah sikit, kan? Nak tengok ada orang tak masa kita beli tu, kepiah tak boleh pakai masa beli, masuk kedai nombor ekor, kan? Pakai emas sikit, orang tak kenal kita. Saat gitu imam lalu, kan, haji, tadi semayang asar sekali, masuk kedai, ha, susah sikit.
Tapi kalau i'tiqad ni, pemikiran ni, dia duduk dalam otak kita, duduk dalam hati kita, Muhammad adalah Allah. Jadi mudah. Kan? Tak ada siapa nak kesan. Jadi kita dah i'tiqad yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi i'tiqad ni dia mudah goyang. Jadi sebab tu kita kenal sikit sebanyak supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita berhenti setakat tu. Nanti kita akan sambung pada halaman 7. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.